Awal November 2023, ada satu event yang aku boleh katakan salah satu event trading card games terbesar dekat Malaysia lah, which aku sangat teruja untuk pergi masa tu lah, dan aku dah pergi dah pun. Dan event tu nama dia TCGKL, so dipanggil TCGKL 2023 lah orang kata. Dan event tu dilangsungkan di GMBB di KL, dia dekat Jalan Robertson. Dan bila aku sampai, beratur panjang gila sih. Aku cakap kagum gila, ramai orang nak join event ni kan. Sebab event ni bukan saja fokus pada Pokemon trading card games, tapi dia cuba masukkan sekali Magic the Gathering, Flesh and Blood, apa lagi, One Piece card game, Digimon, Final Fantasy dan macam-macam lagi. So dia nampak lagi diverse tau dari segi collection cards tau. Jadi apa benda yang menarik tentang event tu? Apa benda yang ada dalam event tu? First kali aku rasa yang key point untuk event tersebut adalah diorang berjaya jemput Koki Saito. Dia adalah salah seorang illustrator kad Pokemon official. Dia datang untuk buat signing session. Cuma isunya dia tak boleh sign atas apa-apa produk Pokemon ataupun kad Pokemon sebab tak dapat kebenaran daripada TPC, iaitu The Pokemon Company. So dia hanya boleh buat signature ataupun dia buat illustration, sketch apa-apa ke, dan letak signing untuk mengikut request buyer lah. Dan bila kehadiran dia membuatkan ramai orang daripada luar negara datang, especially Singapura sebab dekat kita. So ramai lah, aku tengok ramai gila orang luar datang untuk dapatkan signing session. Sebab aku rasa ini kali pertama dia datang Malaysia lah. Nak dapatkan illustrator Pokemon untuk datang Malaysia sangat susah sebenarnya tau. Dan bagi aku, card favorite aku yang Koki Saito lukis adalah Crystal Charizard. Itu kalau kau cari, itu antara card yang sangat cantik dan dah kira vintage lah. Aku waktu aku beli last time pun lebih kurang harga RM1,700 aku rasa. Dan kalau NM condition mungkin puluhan ribu lah. Selain daripada Koki Saito, dia juga buka booth tau. So di mana booth ni adalah terdiri daripada seller-seller kedai dan juga kolektor-kolektor yang nak jual personal collection. Yang ni best sebab bila dia susun booth-booth dekat tepi-tepi dalam hall tu, kau dapat tengok card-card collection yang selama ni kau hanya dapat tengok dekat website ataupun dekat internet ataupun dekat YouTube. Kad-kad yang high-end, yang graded slab, yang memang level yang imbal gila kau boleh jumpa. Contohnya, kau ada Poncho Pikachu, kau ada Mario Pikachu, kau ada jumpa seal-seal box yang mahal-mahal. Aku tengok satu brother tu jual dekat dia punya collection, dia ada geng-geng Poncho Pikachu ni yang value dia RM30,000-40,000. Dekat booth-booth tu juga, ada booth yang membuat, yang menyediakan service grading. Di mana dia jadi middleman, dia akan check kad-kad kau, kau bagi dia kad sekeping, kad ruang yang kau ada untuk collection kau. Dia tengok, okay, kad ni nampak sempurna, boleh dapat PSA 10. So nak hantar grading ke tak? Dan kau boleh bayar dia, dia akan hantar grading. Mungkin dalam masa 3 bulan, kau akan dapat balik kad kau dalam condition yang dah di-grade ataupun dah di-slab. Iaitu PSA lah. Biasanya middleman kat Malaysia ni buat PSA lah. PGS pun ada juga tapi tak ramai juga. Dan dekat event juga ada PCG, iaitu grading company yang based dekat Malaysia. Dia company New Zealand tak salah aku, tapi dia ada base dekat Malaysia. Dan dia juga buat survey yang sama. Kau boleh check condition kad kau dan boleh hantar grading untuk, dengan dia orang untuk dapatkan balik kad kau dalam condition flat. Yang lagi lagi better lah bagi aku. Dekat situ juga ada booth collector, di mana dia orang ni adalah platform pertama dekat Malaysia yang cuba untuk bagi peluang untuk peminat-peminat hobi untuk jual collection melalui bidding system. Aku rasa itu pun agak cool juga sebenarnya, sebab waktu event tu dia buat live bidding dekat skrin besar. Siapa bid dapat extra pack, siapa bid dapat extra pack. Aku rasa benda tu pun sangat cool waktu event tu berlangsung. Dia buatkan event tu nampak lagi meriah lah. Selain pada booth, apa lagi dekat situ? Diorang juga ada sediakan tempat untuk bermain kad, di mana diorang bagi demo cara bermain kad. Dia juga ada buat tournament MTG, Magic the Gathering, dan juga Pokemon pada hari Sabtu dan Ahad. Dan aku rasa event tu boleh dikatakan berjaya lah, sebab kemeriahan bila kau tengok muka orang semua excited, bila tengok booth, bila tengok kedai, bila tengok Koki Saito, bila tengok kad-kad yang dijual. Aku rasa ia menunjukkan, ia membuatkan aku sebagai seorang kolektor rasa macam jumpa family, sebab semua orang mempunyai minat yang sama dan semua orang gembira melihat benda yang sama. So benda tu aku harap sangat ada event-event yang fokus pada trading card games macam ni lagi lah. Apapun, aku harap community trading card games dekat Malaysia akan berkembang dengan lebih baik, dengan lebih positif, dan event yang akan datang dapat libatkan juga trading card games daripada Malaysia sendiri. Apa kata kalau next year kalau ada, masukkan Boboiboy, masukkan Mekamato. Aku rasa ini akan membuatkan Malaysia lebih dikenali di luar negara.